Hey guys, bikin slime yuk. Ini aku udah masukin lemnya, tinggal diratain. Nah ini udah tercampur rata, kalau udah kayak gini tinggal masukin slime base. Jadi aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Karena di sini aku mau buat slime tofu, nanti bakalan aku tambahin air. Ini udah dimasukin air dan tenang aja, ini nggak bakalan kebanyakan karena udah sesuai takaran. Jadi aku tadi udah tambahin essence ke dalam sini. Buat yang nggak tahu essence itu apa, jadi itu tuh adalah perisa makanan dan kalian bisa campurin ke slime supaya makin wangi. Kalau semua bahan udah dimasukin, selanjutnya tahap terakhir masukin slime activator. Abis itu diaduk terus dan ditambahin slime activatornya sedikit demi sedikit. Ini aku tambahin lagi, terus diaduk lagi. Nih. Diratain semuanya guys. Kalau adonannya udah kayak gini, kalian pakai tangan aja dan harus dipastikan kalau tangan kalian itu udah bersih. Ini tuh manfaat ngaduk pakai tangan biar semua slime itu tercampur dengan rata dan gak ada yang gumpal sendirian gitu. Kalau udah kayak gini tuh sebentar lagi bakalan jadi slime. Kalian aduk aja ya guys, jangan ditambah slime activator lagi karena bisa kekerasan. Ini slime-nya sudah jadi. Kita krenyes-krenyes dulu yuk. Ini belum begitu glossy karena baru jadi, tapi teksturnya tuh udah enak banget. Ini gak lengket di tangan sama sekali dan super holdable. Buat yang bingung kenapa tofu slime itu putus-putus, karena namanya tofu jadi putus-putus. Kalau yang stretchy itu original slime guys namanya. Jadi ini tuh namanya fake ice cube. Ini biasa dipakai untuk hiasan slime dan bisa juga dipakai untuk properti foto. Ini tuh baru tadi malam dibuat, jadi belum begitu bening. Kalau udah final teksturnya bakal bening banget. Lihat, ini masih banyak banget bubblesnya. Kalau udah bening dia bakal lucu banget. Terus teksturnya tuh kayak super duper thick gitu. Ini yang bawah-bawahnya tuh sudah lumayan bening guys tuh. Siapa nih yang belum tahu perbedaan original slime dan tofu slime? Yuk langsung aja simak videonya. Jadi original slime tuh kalau dipuk suaranya kayak begini, super nyaring banget. Dan dia itu nggak gampang putus-putus gitu loh kalau kalian tarik-tarik. Pokoknya super seru banget deh. Saran dari aku nih, buat pemula yang pengen ngebuat original slime, takaran clear glue dan white glue-nya itu 1:1 aja ya guys, jadi biar balance. Next, kita ke tofu slime. Jadi tofu slime itu glossy-nya kebangetan, terus suaranya tuh kayak ada geter-geter air gitu loh, dan dia tuh putus-putus teksturnya karena ini tofu, jadi tofu putus-putus. Terus dia tuh kayak super holdable gitu, dan geter-geter gitu, pokoknya super fun to play banget. Dan aku jamin buat pemula yang mau belajar main slime, mending main tofu dulu deh, dijamin gak bakal lengket. Nah, jadi itu tadi penjelasan dari aku. Buat yang mau nambahin langsung aja komen ya, thank you. To the beat, some to the beat, some to the beat, some to the beat, some to the beat.